السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada anugerah lebih besar melebihi diberi kepahaman kepada agama. Agama ini adalah tolak ukur kecintaan Allah kepada hamba. Apabila Allah mencintai seorang hamba, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka dia diberi kepahaman agama. Apabila dia diberi kepahaman kepada agama, maka kesibukan dia adalah agama. Pagi, siang, sore, malam, terus hidupnya untuk agama. Sehingga dia menjadi orang yang betul-betul mengagungkan agama daripada dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara perkara yang kurang pada umat saat ini, yaitu kurangnya rasa tolak kepada agama, kurangnya pengagungan kepada agama. Kebanyakan umat saat ini pengagungannya itu kepada dunia. Tolaknya itu adalah pengumpulan-pengumpulan dunia. Sehingga pagi, siang, sore, malam, terus dunia, dunia, dunia. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia itu betul-betul remeh, betul-betul hina, betul-betul enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Dunia itu dilaknat oleh Allah. Dilaknat juga segala sesuatu yang ada di dalamnya kecuali zikrullah, mengingati Allah, wa ma walah, dan perkara yang membantu zikrullah, wa aliman, dan orang yang berilmu, wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kita duduk di sini dalam rangka usaha untuk menguatkan rasa tolak kita kepada agama, untuk lebih mengagungkan kepada agama. Ketika orang keluar 3 hari, maka selesai keluar 3 hari, terjadi perubahan-perubahan. Tadinya sholat 5 waktu tidak dipentingkan. Sekarang setelah selesai dia keluar, betul-betul mementingkan sholat 5 waktu. Tadinya tutup aurat tidak dipentingkan. Setelah dia selesai keluar 3 hari, maka dia kemana-mana tutup aurat. Tadinya dia tidak peduli
apabila dirinya itu tidak ngerti urusan agama, akhirnya dia ingin belajar agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah usaha, di antara usaha-usaha yang terpenting untuk membangkitkan rasa tolak, untuk mengagungkan perkara yang diagungkan oleh Allah, yaitu usaha agama. Maka kita tingkatkan kesungguhan kita dalam usaha ini. Insya Allah hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat, kalau mereka ini ketinggalan dalam perjuangan agama, sedih, nangis pulang. Sekarang kita kalau ketinggalan perjuangan agama tidak terasa sedih, tidak menangis pulang. Dulu mereka kalau ketinggalan sholat jamaah, sedihnya itu sampai satu minggu gak habis. Kalau mereka itu kehilangan sholat dengan takbiratul ula ma'al imam, maka sedihnya itu sampai tiga hari tidak habis. Sekarang kebanyakan kita ketinggalan jamaah tidak sedih, ketinggalan takbiratul ula tidak sedih. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini pengagungan kepada agamamu betul-betul berkurang saat ini. Maka penting kita istiqomahkan dalam usaha agama. Insyaallah hadirin, istiqomahkan diri kita dalam amal-amal masjid. Istiqomahkan diri kita dalam usaha yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru umat, untuk mengenalkan mereka kepada Allah, untuk mengenalkan mereka kepada keagungan Allah, untuk mengenalkan mereka kepada kehebatan Allah, untuk mengenalkan mereka kepada kekuasaan Allah, sehingga masuk di dalam hati mereka keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, masuk dalam hati mereka kalimat La ilaha illallah. Terus Nabi mengajak para sahabat satu demi satu, terus mengajak penduduk Mekah satu demi satu, sehingga mereka semua sedikit demi sedikit masuk di dalam hati mereka keagungan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat mereka ini yang ada di dalam hati mereka adalah perkara yang diagungkan oleh Allah, yang dibesarkan oleh Allah, yang diistimewakan oleh Allah, yaitu hubungan mereka dengan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita usahakan. Inilah yang perlu kita tingkatkan. Inilah yang perlu kita harus bertungkus lumus pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana memasukkan keagungan Allah dalam hati kita, kebesaran Allah dalam hati kita, kehebatan Allah dalam hati kita, sehingga kita mengagungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin, sehingga kita merasa beruntung iktikaf di masjid, duduk di masjid, melebihi beruntungnya orang-orang yang sedang berada di dalam istana-istana kerajaan mereka,
duduk dalam kursi jabatan mereka. Karena apa? Kita sedang berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang berada di dalam taman-taman surga yang mana kenikmatan-kenikmatannya itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengajari sahabat untuk duduk di dalam majelis yang mengingati Allah, di dalam majelis yang mengingati akhirat. Maka Nabi ajarkan kepada mereka cerita-cerita umat-umat terdahulu, cerita-cerita kehidupan akhirat, cerita-cerita para nabi, para rasul, cerita-cerita tentang surga dan neraka. Nabi duduk dalam halaqah ta'lim yang beliau buat di rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mendatangi sahabat, kerabat-kerabat yang terdekat. Setiap hari Nabi datangi mereka untuk mengingatkan mereka kepada Allah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi mendatangi kerabat yang terdekat, yaitu Bani Hashim, Bani Muthalib, untuk mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan mereka kehidupan akhirat, yaitu mengingatkan mereka akan adanya siksa yang pedih di akhirat sana kalau mereka tidak beriman kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kita hidupkan di masjid kita taklim. Kemudian dari masjid kita, kita buat jamaah silaturahim harian untuk memberi peringatan kepada kerabat kita yang terdekat, kerabat seiman, kerabat sejarah. Untuk apa? Supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buat silaturahim 2,5 jam. Insyaallah hadirin. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi memberi peringatan kepada penduduk Mekah, litundhira ummal qura. Maka beliau bergerak dari satu lorong ke lorong, dari satu jalan ke jalan, dari satu rumah ke rumah, memberi peringatan pada penduduk Mekah untuk mengingatkan mereka kepada Allah, supaya mereka beriman kepada Allah, mengingatkan mereka kepada akhirat, surga dan neraka, supaya mereka persiapan kehidupan akhirat. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita buat setiap minggu dari masjid kita silaturahim mingguan jaulah satu untuk memberi peringatan kepada penduduk kampung kita masing-masing. Insyaallah hadirin. Kemudian Nabi memberi peringatan kepada penduduk sekitar Mekah sampai ke Thaif. Wa man haulaha. Nabi datang ke Thaif didalili oleh Zaid bin Harithah, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, mengajak mereka untuk taat kepada Allah, memberi peringatan kepada mereka tentang kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bentuk jamaah dari masjid kita untuk memberi peringatan kaum kampung-kampung tetangga dari kampung kita, dengan kita membentuk jaulah dua rombongan bergerak ke masjid-masjid sekitar kampung-kampung kita. Insyaallah hadirin. Kemudian Nabi ketika di Mekah mengirim jamaah untuk menyelamatkan iman para sahabat, yaitu hijrah ke Habasyah. Pertama dikirim dipimpin oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dan rombongan kedua dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Maka kita bentuk dari masjid-masjid kita, dari mahalah-mahalah kita, rombongan-rombongan keluar 3 hari setiap bulan untuk menyelamatkan iman kita yang sudah mulai lemah, untuk
mengembalikan hati kita yang sudah mulai jauh dari Allah biar tambah dekat kepada Allah. Maka kita bentuk jemaah 3 hari. Insyaallah hadirin. Kemudian semua itu dikerjakan dengan musyawarah, karena Sayyidina Abu Hurairah mengatakan ma ra'aitu ahadan aktsara masywaratan bi ashabi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku melihat seorang pun lebih banyak musyawarah dengan sahabatnya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, 5 amal masjid ini dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan beliau, awal-awal penyebaran Islam, awal-awal usaha agama, awal-awal dakwah ketika beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Buat ta'lim, Nabi dulu buat ta'lim di rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam, karena di masjid enggak bisa buat ta'lim karena takmirnya itu Abu Jahal. Kemudian Nabi membuat peringatan kepada kerabat terdekat, wa anzir ashiratal aqrabin, maka kita juga begitu buat 2,5 jam. Insyaallah hadirin. Kemudian Nabi membuat peringatan kepada satu kampung, ditungdira ummul qura, penduduk Mekah didatangi semuanya, maka kita buat jaulah 1. Insyaallah hadirin. Nabi membuat peringatan kepada kampung sebelah, ditungdira ummul qura waman haulaha, sampai ke Thaif dan sekitarnya, maka kita buat jaulah 2 untuk bentuk jamaah ke kampung sekitar kita. Insyaallah hadirin. Kemudian Nabi kirim jamaah untuk menyelamatkan iman sahabat, hijrah ke Habasyah 2 kali, maka kita bentuk jamaah dari masjid kita, dari mahalah kita, untuk apa? Keluar 3 hari untuk mengeces iman kita, biar semangat lagi dalam memperbaiki hubungan kita dengan Allah, biar semangat lagi dalam usaha-usaha masjid. Insyaallah hadirin. Semua dikerjakan dengan musyawarah. 5 amal masjid ini kita hidupkan. Insyaallah hadirin. Ini supaya apa? Supaya hati kita itu lebih mengagungkan agama daripada dunia. Hati kita itu ada rasa tolak kepada agama melebihi orang dunia mempunyai rasa tolak untuk dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, bukan itu aja. Kita diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membentuk jamaah-jamaah keluar lebih lama lagi. Karena Nabi dulu juga membentuk jamaah-jamaah keluar lebih lama. Maka setelah beliau 13 tahun di Mekah, maka beliau gerakkan para sahabat untuk hijrah di Madinah. Kemudian di Madinah itulah baginda Nabi Muhammad SAW bentuk jamaah-jamaah untuk bergerak mendatangi semua umat, untuk mengenalkan mereka kepada Allah, untuk mengenalkan mereka kepada akhirat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, litungdira qauman ma undira aba'uh, kita diperintahkan untuk bentuk jamaah, untuk dikirim kepada orang yang satu kaum dengan kita, yaitu orang yang satu bahasa dengan kita. Maka kita bentuk jamaah 40 hari. Kita bentuk jamaah 4 bulan. Insyaallah hadirin. Nabi ketika sampai di Madinah terus bentuk jamaah, 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 sehingga ketika Nabi sudah 10 tahun, maka sekitar 100 jamaah sampai 150 jamaah dikeluarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga Islam itu tersebar di seluruh penjuru Arab, bahkan mulai ke negeri Romawi, ke negeri Persia, sampai ke Mesir, sampai ke Irak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tugas kita, yaitu untuk mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita bentuk jamaah-jamaah untuk menyampaikan agama ini, memberi peringatan kepada orang-orang yang di luar sana, sehingga semuanya kenal kepada Allah, semuanya dekat kepada Allah, semuanya persiapan kehidupan akhirat mereka masing-masing. Insyaallah hadirin. Bukan itu aja, Nabi dikirim untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Nabi itu dikirim untuk seluruh manusia. Maka kita perlu bentuk jamaah
IPB negeri jauh, negara-negara yang di pelosok-pelosok dunia, kita kirim ke sana. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ada satu orang di ujung dunia belum kenal Allah, belum ucap dua kalimat syahadat, belum iman, kemudian mati menetapi keadaan seperti itu, kok kita nggak ada usaha untuk bergerak ke sana, kita akan dituntut nanti di akhirat sana. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya terbukti ayah untuk membentuk jamaah untuk keluar ke negeri-negeri kafir minimal 1 tahun sekali. Maka kita harus siapkan dari masjid kita, dari mahalah kita, dari halaqah kita, dari markas kita untuk membentuk jamaah-jamaah ke negeri-negeri jauh, ke negeri-negeri kafir, supaya apa? Tuntutan kita di akhirat semakin ringan. Bagaimana? Insya Allah hadirin. Untuk itu perlu kita tingkatkan pengorbanan kita, tentu kita tambah kesiapan kita untuk tambah masa lagi. Oleh karena itu penting sekali kita usaha tambah hari, tambah sungguh-sungguh dalam usaha agama ini, tambah sungguh-sungguh dalam dakwah ini, tambah peningkatan perjuangan kita, tambah pengorbanan dalam hidup kita. Insya Allah hadirin. Oleh karena itu, yang siap menambah pengorbanan, yang tadinya setiap bulan 3 hari, kita tingkatkan setiap bulan 10 hari. Setiap tahun 40 hari, kita tingkatkan 4 bulan. Bagaimana? Insya Allah hadirin. Monggo. Niat semua insya Allah. Dari Indikor 5 Komi sudah jelas semuanya. Masya Allah. Kita pulang tinggal praktik. Sesundi. Mantan praktek mau dan Allah, ini orang praktek ini momen ini gitu. Kak Nengi, dari zone 1 yang masih ada di sini, tapi yang angkat tangan, zone 1. Zone 1, 1, 2, 3, 4, 5. Terus badin bentuk jamaah 10 hari, berapa jamaah bulan ini? 2 jamaah, kalah lagi dan? Kalah lagi 12, 2 jamaah cukup. Kok jangankan 2 jamaah, aku tak lupa cukup tapi gumar. Yeah, zon 2 yang ada di sini, zon 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. 10 hari berapa orang bulan ini? Tim ambil kan sudah kumpul per kawasan. Ya, pinten? 3 jamaah. Nggih, ikhlas 3 jamaah. Oh. Nggih, 3 jamaah. Zon 3. 1 2 3 4 5. Lor kayak nek. 5. Nggih. Betul berapa jamaah sebulan hari? Lha berapa jamaah? Tiga khidmat ya oleh, tapi berapa jamaah? 4 jamaah. 4 jamaah ada jamaah 15 kan yang selidak. Selidak ini markas dua khidmat menurut. Masya Allah. Alasannya khidmat markas, tapi markas gak enak. Makanya dengan meluangkan waktu 10 hari, nanti khidmatnya itu minimal per orang 10 hari kan Masya Allah. Ada 1.500 akbar di zon 3, yang masing-masing 10 hari kan sebetulnya markas ini. Masya Allah. Yeah. Zon 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 harus ngomong. Bentuk jamaah 10 hari berapa? Jumat? Eh? Berapa? Tadi malam sudah dibesarkan belum? Kan ada kolomnya 10 hari ini. Jadi berapa? Lainnya malas pulau ya perhalakos nggak cuma. Iya, Pak Maro. Berarti 11 jamaah. Iya, 11 jamaah. Untuk taruh Pak Samsudin, awas sebenarnya. Memalukan. Iya, zon 9. Ayo, Medion dulu. Medion, zon 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Masya Allah, Alhamdulillah. Pemecah rekor. 10 hari berapa jamaah? 5 jamaah, Alhamdulillah. Oke, dan 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasanya hitung 10, cara hitung. Oke, berapa jamaah 10 hari? 2 jamaah, cukup 2 jamaah. Wes, empat. Clear? Ya, 2 jamaah. Oh, 3. Pak Mustafa 3, Pak Angkor dia 1 jamaah. Mulyana sih 2 jamaah. Terus, zon 10? Zon 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kita kasih 6 nampan lagi. Saya terima 5 nampan, 6 nampan. Jamaah 10 hari berapa? Kita 4 atau 6? Kalau 6, kini 4. Ini gede mau nih. Ya, 6 jamaah berarti. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Nawangan, itu sing rawuh. Nawangan. Satu orang, Masya Allah. Dua, ya. Jamaah 10 hari kinten. Setunggal. Ya, nawangan itu 4 halaqoh. Ya, nawangan 4 halaqoh. Satu jamaah, 10 hari. Pacitan kota. Dua jamaah, oh satu jamaah. Sing rawuh terus yang pinten? Kali, Masya Allah. Dua orang yang masih di sini, kemudian bentuk satu jamaah 10 hari. Ponorogo. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Masya Allah, Alhamdulillah. Jamaah 10 hari pinten? 4 jamaah. Allah, berkat. Sing ada wali papat itu kita tidak lurung telur. Allah. Ponorogo terus Trenggalek. 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 Negeri Maratua. Satu orang tapi inti, Masya Allah. 10 hari kita sama Abi. Allah Akbar. Ponorogo 4 halaqoh, dari Trenggalek 4 halaqoh, nanti akan bentuk 10 jamaah. Nanti dibentuk 3-3. Jadi cukup wong 30 jadi 10 jamaah. Allah Akbar. Tulungagung. Tulungagung 1 2 nggih. Jamaah 10 hari pinten? Setunggal. Tulungagung iki pinten halaqoh? 5 apa? Oh, masih 4. Nggih, 4 halaqoh. Nggih, 1 jamaah. Nggih, 10 hari. Nganjuk. Nganjuk. Kediri. Nganjuk, Kediri. Kertosono. Satu, dua. Kertosono dua. Itu halaqoh. Dua halaqoh. Jamaah sebulan ini. Satu jamaah. Masya Allah. Kemudian Blora. Blora ini Barat Timur Selatan atau Sam Blora? Kosak Bluro, berlaku toro lagi. Bluro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masya Allah. Jika ini 4 nama gak apa ya, Bluro kan waktu. Kosak nampan dulu kan. 10 hari ini punya. 3 jamaah, Masya Allah. Halah kalau gini? 11. Halah kalau 11, 3 jamaah. Masya Allah. Oh 10. Yeah. Terus 3 jamaah. Yeah. Temboro Timur. Temboro Timur angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hari pinten jamaah. 2 jamaah. Yeah. Temboro Barat. Barat 1, 2. Alhamdulillah. Mengke jam itu udah tahun ini.
Dua, masya Allah. Sama 10 hari kita? 10 hari, 10 hari. Eh? 4 jamaah. Masya Allah. Kita ke Wongoro tapi mana 4 jamaah. Selatan. Selatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, 10 hari berapa jamaah? 3 jamaah, masya Allah. Okay. Niki bulan ini dipenuhujutakan jamaah 10 hari ini. Niku ngendikane pun para masyih, orang yang berani meluangkan waktu sepertiga hidup itu adalah salah satu tanda. Salah satu tanda pembuktian nek wong iki wis gelem mentingne agama ngumpuli keperluan-keperluan. Nah, kalau umat itu sudah mementingkan agama melebihi yang lain, maka nizamul ghaib dan nizamul zahir, aturan-aturan sing ketok lan aturan sing ora ketok oleh Allah akan ditunjukkan kepadanya. Zaman rumiyin itu tikus nyewangi golek duit. Saiki tikus mangani pari. Lah nyapa? Krana ora gelem mentingne agama ngumpuli liyane. Wis to, kok obatana kaya apa kuwi ngentekne duit? Dikai setrum malah sing wae malah kesetrum. Karena penyelesaiannya bukan itu. Penyelesaiannya itu kita pentingkan perintah-perintahnya Allah melebihi yang lain, baru nanti Allah akan ubah aturan yang tampak yang tidak tampak, Allah akan tunjukkan. Itu penyelesaian masalahnya begitu. Nah, tapi nek penyelesaian masalah kembali ke makhluk, akhirnya dari makhluk ke makhluk, enggak rampung-rampung. Nah, menyelesaikan masalah mendekat kepada Allah, nanti masalahnya itu akan diselesaikan oleh Allah. Bagaimana? Rongewu patlikur, pokoknya usahakan tiap tahun keluar 4 bulan. Gitu, keluar 4 bulan. Sing urung keluar 4 bulan, maka tiap bulan berapa? 10 hari atau tiap hari 8 jam. Itu adalah salah satu tanda bukti nek awak iki sementingnya agama ngumpuli ya. Mengkene ngadep nang Gusti Allah niku gak izin ngoten lho. Panggil kali kan dina kita masar ya gak izin. Karena ada tanda bukti eneng tondo nek awak iki sementingnya agama ngumpuli ya. Bagaimana? Insyaallah ya. Musyawarah besar dan pimpinan mengene. Jam 7 jam 9 luruh jam lah kena tidak dilatih jam 9 jam 6 kita ingin dah mulai ya, jam 6 kita tak tahu WhatsApp ya pengen dan kampung terus dan bentuk rombongan kan kita loh tetap ya oke berarti saat ini persiapan ifrok ifrok itu yang betul salah jam 6 kurang 10 menit ya jam 6 kurang 7 menit sudah ifrok misalnya ini persiapan untuk pilihan dan minum-minum diunjuk di kok terus baru itu sholat ifrok jam 6 kempal malih tengah jiri itu sulit ngira jam 6 pun kempal malih misalnya tengah jiri itu nah, terus mungkin ada laporan-laporan Pak Joni putus langsung musyawarah harian ngira musyawarah harian betul dan musyawarah harian itu 10 menit sampai 15 menit awal terus baru itu mungkin sarapan kerawu enak pokoknya sarapan ibu nih ya udah insya Allah ya mungkin dengan tampilan insya Allah oh cici tak jadi nih masya Allah dan pasti mengingatkan ada yang kes hari ini yang sudah terbentuk jamaah maupun dereng monggo kalimat Mustafa yang mau berangkat hari ini jamaah-jamaah 4 bulan 4 hari mungkin yang baru gerak laporan untuk kargo jari atau vaksin yang mau keluar ke selatan monggo 4 bulan 4 hari